Kehidupan seorang selebriti sepertinya tak ada habisnya untuk dibahas dan mencuri perhatian masyarakat. Bukan hanya soal karirnya saja, akan tetapi kehidupan rumah tangga selebritis juga sering mendapat sorotan. Lesti dan Rizky Billar menjadi salah satu pasangan selebritis yang menarik perhatian publik usai keduanya menjalin kedekatan hingga menikah. Terbaru, pasangan selebritis ini menjadi perhatian netizen usai mengungkapkan mengenai uang bulanan. Rizky Billar pun mengungkapkan pada publik besaran uang bulanan yang ia berikan kepada sang istri. Meski tak disebutkan secara spesifik, akan tetapi pria kelahiran 12 Juli ini mengungkapkan memberikan uang bulanan mencapai 3 digit kepada Lesti. Tentu saja pernyataan Rizky Billar yang memberikan uang bulanan sebanyak 3 digit kepada sang istri ini menjadi sorotan. Bahkan tak sedikit pula yang mencari tahu mengenai sumber penghasilannya. Penasaran dari mana saja? Beginilah sumber kekayaan Rizky Billar yang cukup menarik perhatian. Yang pertama, karir aktor. Meski mengawali karir sebagai seorang model, namun Rizky Billar lebih dikenal luas publik sebagai aktor. Pria 27 tahun ini pun telah membintangi berbagai judul film, sinetron, web series, hingga FTV. Kedua, pembawa acara. Tak hanya sukses menjadi seorang aktor, akan tetapi Rizky Billar juga diketahui beberapa kali menjadi seorang pembawa acara televisi. Bahkan, gaya pria dengan nama lengkap Muhammad Rizky Billar saat menjadi pembawa acara mampu menghibur banyak penonton. Bukan hanya menjadi pembawa acara saja, akan tetapi dirinya juga terbilang sering muncul di layar kaca sebagai bintang tamu. Ketiga, brand ambassador. Karir Rizky Billar sebagai seorang aktor sendiri terbilang makin pesat. Tingkat kepopuleran yang dimiliki ayah satu anak ini juga membuatnya menjadi brand ambassador dari beberapa produk ternama. Hal ini juga terlihat dalam bio Instagram pribadinya. Keempat, endorsement. Sukses menjadi aktor, akun Instagram Rizky Billar saat ini pun memiliki pengikut lebih dari 12 juta. Melalui media sosial pribadinya, pria berdarah Minangkabau ini juga membuka bisnis endorsement. Tentu saja penghasilan yang didapatkan dari melakukan endorsement berbagai barang ini terbilang cukup besar. Kelima, bisnis. Tak ingin terbuai dengan dunia entertainment, Rizky Billar dan Lesti juga merambah ke dunia bisnis. Melalui bio akun Instagram pribadinya, Rizky Billar juga memperlihatkan berbagai bisnis yang digeluti, mulai dari dunia hiburan, kuliner, hingga perhiasan. Bisnis yang dimiliki oleh Rizky Billar dan Lesti ini juga berkembang pesat. Keenam, konten kreator. Rizky Billar juga diketahui memiliki penghasilan sebagai seorang konten kreator dari YouTube. Sebelum menikah dengan Lesti, Rizky Billar memang diketahui telah memiliki channel YouTube sendiri. Dirinya pun sering mengunggah berbagai konten di channel tersebut. Bahkan, usai menikah, ia juga membangun kanal YouTube bersama sang istri dengan nama Leslar Entertainment. Ketujuh, masuk metaversi dan game online. Teknologi dan tren yang ada saat ini juga diikuti oleh Rizky Billar. Bahkan, ia serta sang istri diketahui masuk dalam dunia metaversi. Ia dan istri pun membangun dunia digital dengan nama Leslar Metaversi. Bahkan, keduanya juga menyiapkan lebih dari 8.000 avatar yang bisa dibeli dalam dunia digital tersebut. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.